cara mengetahui ikan koi tersebut jantan atau betina, kita mempunyai tiga metode. Selamat siang teman-teman, kembali lagi di channel kami Pesona Koi Bali. Video kali ini kita akan kembali lagi mengupas tentang ikan koi, dan kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana cara membedakan ikan koi jantan dan ikan koi betina. Untuk video lengkapnya kita simak videonya. Oke. Ikan koi tersebut jantan atau betina, kita mempunyai tiga metode, yaitu melihat, meraba, dan mengecek. Biar tidak panjang lebar, kita akan memperlihatkan bagaimana cara kita melihat ikan koi tersebut dari segi melihat. Nah, ini ikan yang sudah saya ambil dari kolam pribadi saya. Ikan ini yang akan kita analisa untuk memastikan yang mana yang jantan dan yang mana ikan koi betina. Pertama-tama saya akan memberitahu teman-teman dari ketiga ikan koi ini, di sini ada dua jantan, yang ini jantan dan satu betina. Pertama, kita bisa melakukan dengan cara metode melihat. Untuk ikan koi jantan, cenderung lebih profesional pada bagian fisiknya. Torpedonya itu lebih merata dan padat dari badan hingga pangkal ekor. Sedangkan ikan koi betina, torpedonya itu lebih bulat di bagian perut, tidak merata sampai bagian ekornya. Dan selanjutnya untuk metode kedua, yaitu meraba. Untuk ikan koi betina, jika kita raba bagian sirip dan pipi, dia terasa halus. Sedangkan untuk ikan koi jantan, kita raba di bagian sirip dan pipi, cenderung lebih kasar, seperti ada pasiran-pasiran yang membuat sirip dan pipi ikan koi jantan lebih terasa kasar. Dan yang terakhir adalah metode mengecek. Untuk pengecekan ikan koi, kita bisa lihat di bagian alat vitalnya. Jika ikan koi jantan, dia mempunyai lubang satu di bagian alat vitalnya, dan untuk koi betina mempunyai dua lubang di bagian alat vitalnya. Ini adalah metode yang paling akurat untuk memastikan ikan koi tersebut jantan atau betina. Cukup sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan teman-teman tentang ikan koi. Jika video ini bermanfaat, bisa kalian like, share, dan subscribe. Terima kasih.